Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman aktivitas selingan pasukan utara saat bertempur di garis depan. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 10 Juni 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan di garis depan zona distrik militer utara Rusia memiliki sedikit waktu bertemu warga sipil dan mengerahkan ke tempat yang aman, termasuk mengevakuasi dan mengobati rekannya yang terluka hingga bermain dengan peliharaan. Dihadapkan dengan situasi panas dan kontak tembak, pasukan Rusia pun tampak siaga. Mereka juga menyisir sejumlah wilayah dengan tank. Dan diketahui perang Rusia-Ukraina yang telah berkecamuk selama lebih dari 2 tahun mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar. Ukraina sebagai negara yang menjadi korban invasi militer Rusia pun harus menanggung beban berat untuk bisa bertahan melawan gempuran yang kian brutal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.